ambil waktu. Wow, ada kak. Ini Fendi dari Kak Aris. Thank you. Kak Aris ini udah tidur Fendi. Parah banget. Aku lagi bareta Ben sama Kristi. Iya. Kak Aris. Ini Kak Aris tuh? Iya, Kak Aris. Kak Aris berapa HP? Iya, enggak tahu. Waktu itu Kak Aris, waktu itu Kak Aris juga sering terima kasih Kak Aris. Eh, tadi ada disku dari siapa? Thank you. Dari Kak Ojat. Cute. Kak Ojat. Kita seperti anak kembar jadi. Poninya hilang. Hahaha. Iya, Jessie tiba-tiba pakai poni cute. Bye bye. Udah enggak bye. Sampai kapanpun. Iya, aku udah gini udah 17 tahun. Kan di sini Jeci. Kitinya lagi ke sana. Jadi kalian lihat aku di sini, aku lihat aku. Enggak boleh ikut kita pakai bayi, cuma kampen doang yang boleh. Iya, kenapa sih semua orang enggak boleh? Iya, semua gara-gara kampen pertama manggil aku bayi semua jadi ikutan. Iya. Kamu akan menjadi baby sampai kapanpun. Jessie akan menjadi bayi sampai Jessie. Sampen. Seumur aku juga. Tolong dong di STS aku. Harus ya. Masih lama orang. Ih, 2 minggu lah. Seminggu lagi sampai. Ada nih poninya nih. Ya. Guys, kalau kampen gak perform parah ya. Aku Fanny Deliti. Kit ya Jessie itu kasih banget. Nah, Dedek. Mana minumnya enggak diambil? Katanya mau ambil minum. Oh, itu apa? Kenapa? Aku lagi mau ngelurusin kaki. Aku lagi mau ngelurusin kaki terus aku kena kaki kampen, terus kampen kaget. Hai guys, aku kayak kucing. Kampen dan Jessie, maaf ya tadi aku ngerjain jadi aku balik turunnya dulu. Ini jadi lucu banget dari Aris. Kita Aris ya, kita jadi Aris itu dari kemarin tiba-tiba muncul di showroom aku ya. Terima kasih ya Kak Aris. Cute Kak Aris. Kok ada lagi ya? Guys, kematian. Oh my god. Guys, maaf HP-nya kematian. Apa kabar? Ini aku pertama kali showroom bersama bayi-bayi ya? Iya nih aku juga gak pernah bareng. Iya ada disco dari Kasha. Dari kayak kamu tadi. Abis ini aku minum obat. Jess, ayo ikut kampen. Pasti kampen capek banget asli abis showroom ini. Guys, sampai aku kok gini sih kampen. Dede. Gimana sorry sih? Ya, kayak aku cuma sebentar ya. Makasih ya Kak Aris. Oh my kita enggak nyalain AC. Iya kok panas ya. Eh tapi Oshinya Kak Aris tuh siapa sih kalian? Oh member. Oh member. Saya kok sama. Oh my god, Kak Aris ini sangat patut di diikuti ya guys ya, karena dia mengawasikan semua member. Eh, Fendi-nya berubah. Eh, Jessica-nya berubah. Udah kampen, kampen dulu. Gitulah guys, namanya juga Jessie. Kampen mengasuh bocah. Hai. Hai. Apakah kalian lihat Lord Aris? Kalau kan ini sini ada nih Lord masuk Aris. Lord Aris tuh di podium nomor 1. Lord Aris. Hai guys, aku juga Fanny Deliti loh. Apa Jessie Destination ya? Aku adminnya. Aku adminnya. Aku Fanny Deliti. Dede tuh Christizen. Eh, ya kan? Iya, dia tuh Christizen kan ya? Iya. Aku tahu semua fanbase. Guys, maaf ya HP-nya kematian lagi sama aku. Ini tidak disengaja ya, guys. Maaf. Banget. Gimana kalau kita main? Oke, main apa? Main apa? Yang ngomong. Yang ngomong kalah. Aku menang, aku bisa diam. HP
Tapinya tuh tidak sengaja kemarin. Aku sudah belajar sampai, dari kesalahan. Sampai ada yang nanya nih apa tutorial. Tidak sengaja. Oh, ada. Oh, punya siapa? Thank you banget. Kak Zoe belum ada. Ya Zoe mana deh Zoe? Kampen ada nanya tutorial cara merawat rambut dicat dong Kampen. Aku udah pernah jawab tau matiin. Di showroom aku waktu kapan tahu? Ada di TikToknya Fanny Deliti, coba aja cek. Weh. Udah belum belum? Mantep banget apa ini ya. Apa aku FOMO, kalian lagi ngomongin apa? Merawat rambut, aku bilang aku udah pernah jawab. Terus Fanny Deliti itu masukin ke TikTok itu. Terus aku bilang, lihat aja di TikTok. Kece dong. Keren. Warnanya lagi gak pake poni, tapi poninya masih ada guys. Kok di sini? Lihat aku dipegang. Aku dipegang. Tuh, yang benar. Enggak, aku mau itu mati. Ini HP-nya tiba-tiba mati. Jadi kawan lucu banget dah. Kamu baru tahu aku lucu. Ya kan selama ini. Ubahlah UKS menjadi ruang discover. Kampen balerina sih. So, ayo di mana? Saya lagi sama menarik ini. Jess kan pernah Jess. Lupa. Nah, gimana? Menarik ini. Kampen waktu itu enggak ikut Kak pas balet. Kan aku tinje. Enggak kan pas request hour ada? No. Oh, enggak ya? Lucu banget. Kampen lucu banget sih. Tidak salah jadi Oshi. Kampen. Penny Deliti. Beri aku alasan untuk PC. Terus apa lagi ya? Tidak usah alasan. Ini iya, kalau misalnya capek guys. Apa ya kak? Duramune lagi. Pokoknya kalian harus. Aku suka ubahlah UKS menjadi ruang disco. Mari apakah? Aku ada ini bagian moonwalknya. Tapi aku gak pernah berhasil pas show. Gimana? Apa?
Yes. Sorika. Dah, happy showroom guys. Ini ditinggal orang gimana sih? Orangnya kemana sih? Aku cari orang dulu ya. Oke. Aku mimik diri sendiri. Jadi semuanya, oke. Jadi tiga show. Maafin aku, ini terlalu yang harus yang lebih ini. Jadi aku mau maaf ya. Berpidato. Sini deh. Gimana ya sini ya? Nah. Iya, aku dengerin. Jadi coba mau pakai flash juga. Dozo. Lucuan enggak pakai flash. Makasih Wak, lupa Des. Ini ya. Gak jadi pidato lagi. Jadi yang lagi udah deh, udah kampen, gak usah pakein ini kampen. Kita cari yang lain kampen. Ini aman, tapi aku sih aman deh. Aku gak aman. Makasih ya. Jadi gitu guys, itu pidato yang sangat penting bukan? Iya gak? Iya. I have no other no option. Samina. Yeah, I don't have any other option. Oh, itu loh. Apa itu lebih berat. Kalau mau kita bawa. Ini kita taruh di atasnya jadi dia ya. Kasihin showroom aku dari tadi ter bengkalai. Ini kalau bet, hai kalau bet. Ini dari kemarin yang ngomong kayak King Robert versus Lord Aris ini. Yep. Coba deh. Sibat. Emang itu berat? Emang kita lumayan. Ini enggak sambil ngecas kan? Nah. Siapa? I'm so sorry, how about you? No. Okay, I'll do it myself. Okay. Yay. Gempa bumi. Tadi kampen lucu banget tau, boleh gak aku ceritain yang pas di toilet. Kampen tiba, gempa ya. Tapi jangan-jangan yang itu kayak gitu. Nggak, nanti aku kan no. Oke, tapi kayak, aku kaget banget ya, ya oke. Pasti udah. Ya udah gak apa-apa. Apa cerita? Gimana? Coba kampanye ceritain. Dengerin ya guys. Aku tidak tahu apa yang harus. Ini poninya ada, tapi aku lagi gak pengen pakai tadi aku. Ayo kita sama, terima kasih. Terima kasih. Oh, astaga, aku bilang kan kok komen aku gak ini. Gak ternyata gak kampanye. Iya, gak. Ini kayaknya virusnya kampanye kayak gini. Ini Kristi ngapain ya? Guys, Ramune, jadi kalian pernah Ramune? Dari Kayani. Oh iya. Tapi dulu aku pernah belajar tapi enggak perform. Soalnya aku udah keburu naikin. Oh. Jadi tapi udah pernah belajar Ramune. Udah, aku udah pernah latihan dulu tapi udah lupa sih. Kalau dari yang paling suka versus Kayani Ramune. Entah apa ya yang paling aku suka. Kalian suka lagu apa Ramune? Tell me. Aku suka N16-nya. Lagu terakhir. Oh, Kayani. Ramune diminum sana. Itu kayak relates kamu bikin kiri-kiri. Kayak liriknya bagus banget kamu. Kamu harus melihat liriknya, dia kayak membaca. Karena bagus banget liriknya. Kayak, oh my god, kayak terharu banget. After this. Yeah, so like you could actually cry. Oh my god, kapan do? Oh my god, kapan do welcome back? Kapan do? Kapan do ya kece? Kita challenge not ngomongin ini. Kita challenge. Gimana kalau kita main? Gimana kalau misalnya kita main game? Tunggu. Gimana kalau misalnya kita main game siapa yang paling baik ngomong yang kalah? Ya kan, setuju kan kamu? Enggak, nanti kalian diem. Enggak, aku nanti kece. Aduh. Eh, kita challenge you know, ngomongnya kayak gini. Ngomongnya harus kayak gini. Kayak ngomongnya UKS. Enggak boleh gitu. U bawa UKS. You do the school. Lah jadi showroom diem-diem. Yep. Gitu guys. Oh ya nanti ada lagu tentang bowling juga. Boleh pernah aku udah bawain. Okay, aku pernah. tapi aku banyak banget tau lagu Ramune udah pernah aku bawain. Kayak kan Kizashi kita udah pernah. Ada lagu Omotase. Aku udah pernah bawain. Itu udah aku pernah. Ternyata aku terlalu banyak, aku udah banyak bawain. Iya sama kak, kita udah
aku Suno I juga udah balerina. Tapi kalian belum M10 ya? M10 yang mana? Yang ilalang bergelin bergelin. Enggak tahu. Kan aku oh tahu-tahu yang bajunya warna army itu ya. Tapi itu lagunya Jessie aja kena ke VC. VC ya, Kangkop. Iya, ditunggu di VC. Pernah minum ramen? Ih, pernah. Aku pernah minum ramen. No, no, no. Fendi selain cantik ngapain aja hari ini? Kayak aku ngapain aja hari ini? Aku cantik everyday, cantik setiap hari. Kan Miss Universe ya. Iya. Kita saling mengabari. Kalian lihat ya. Foto terus kayak mau foto kapan sih? Cijan, VC enggak? David VC atau enggak? Lagi makan. Kita saling mau unit apa? Kamar mau unit apa? 16 warna krayon. Nah. Aku pengen ini semua deh. Sama aku juga bingung kayak bagus semua. Nanti ini semuanya mau apa? Tiba-tiba nanya. Baru nanya. Oh iya, maaf ya. Jangan inget enggak? UKS. Kampen masa ya aku lagi makan kan lagi makan topoki abis itu topokinya aku kasih ke Rizky. Aku nanya Jul kuahnya masih ada nggak, terus dia bilang ah apanya kuahnya, dia nanya ah apanya, kayak sampai 3 kali aku nanya kuahnya, aku dia nanya mulu ah so kesel dong kayak aku ah yang gitu. Terus dia ketawa, terus kita kirim kan videonya ke dia masing-masing, terus kayak lanjut kita mau kirim video yang sama di TikTok iya di TikTok, terus kayak si Jessica kesel kayak abisnya udah nanya 3 kali dia nggak denger, aku kesel banget asli. Iya maaf ya, aku nggak sabar ya. Sebenarnya semua aja sih, tapi kayak dia sih sangat lucu dan gimana sih dia. I know. Nih, muambe. Kampen. Tapi kalau pada 17-an bawain innocence lagi. Iya. Ntar aku nyanyi. Ntar aku juga udah tadi baru 2 bulan lagi baru boleh. Aku seminggu lagi. Ya itu lah, lebih nyesek 2 minggu lagi. Kenapa? Tetep aja, baru boleh. Ya nanti aku juga udah bisa kok nanti Desember. Kampen. Karena aku tadi gitu dia Capricorn tau, tapi dia bukan Capricorn. Emang sadi. Apa Desember? Tapi di JKT gak ada yang sadi ya, sayang aku. Emang ya? Gak tau. Aku libur. Nih, soalnya 10-nya September, ulang tahun member November, Oktober tuh ulang tahun mama. Iya. Oktober November tuh enggak ada tahu ya. Iya, tapi Oktober ada Cishani Oktober. Oktober Cishani. Tapi November iya. Banyak banget November. Mama member ulang tahun mama aku, Mami Cepio, Mami siapa gitu. Diem. November ada enggak sih? SS Boy 7. Request dong ke Om Jatek mintain tau. Aku mau bawain lagu Oshibe. Takut. Bareng siapa yang mau di Filipina? Raisya November ya guys ya. Oh my god, cincang. Cekik cepet deh. Iya dong, masa enggak? Ingat aku Desember tuh gak ada yang ulang tahun ya. Giring song. Jadi kayaknya dulu ya bener. Apa maksudnya? Gue gak dikulang tahun. Apa maksudnya? Tolong. Jess, kita harus beli bareng yuk. Gak mau. Gak. Weh, enggak. Tapi gue jadi kakak ya, Angel. Ya. Jadi you yang ngomong kakak gitu. Oke? Okay? Deal gak? Gak mau jawab dia. Jadi aku sama kampanye lo si B-nya mau ke kampanye. Ya. Aku jadi adik gak apa-apa. Iyalah. Udah rambut kayak gini tetap kakak. Astaga. Jadi Karobet, terima kasih Karobet. Karobet dari kemarin belum bangun. Kenapa sih? Keluarga iya ada yang gak rela, aku udah dewasa keluarga. Kampen iya, aku sempat bilang ke Jessie jangan cepet gede. Gak apa-apa. Bingung kayak liat adik-adik sekarang,
dulu juga kakak-kakak gitu kayak cepet banget gede, pusing. Emang kapan ya cepet gede? Aku lama kok, Sar. Oh iya. Aku cepet gede. Aku cepet kok. Enggak, Chris masih kecil. Aku cepet ya. Aku harus datang dong, cover kan kamu nggak datang, kalau nggak dimarahin, sonjok. Gede sih udah gede. Enggak cepet kan gedenya? Aku aja udah 16 tahun sekarang. 16 tahun masih kecil. Setelah lagi 17 tahun. Aku yang bentar lagi 17 tahun. Aku yang 17 tahun aku biasa aja. Aku udah nikmatin aja tau umur sekarang. Iya, aku ya, gak bakal nikmatin. Dulu juga oh, sampai nih ada si ini nih, ada si sore Jessica Chandra Miss Universitas. Mana? Ini, siapa namanya? Farhan. Kau udah mau punya kartu. Mana tadi dia di sini, dia sekarang di sini. KTP, kartu pelajar. Kapan lu masih di sini? Kapan lu lihat aku ada poni? Kartu pelajar. KTP. Ubahlah tugas menjadi ruang desko. Aku tambah dewasa. Foto KTP-nya pakai. Jadi panjangin rambut ya, kamu enggak tahu. Menurut kalian aku nanti KTP-nya pakai poni enggak? NGX segini kan. Segini nih. Kayak aku dari Shinai. Tuh di ska. Umu. Tapi aku enggak pede. My face is like color. No? Yes. Face so small. Like. Menurut kalian KTP-nya pakai poni enggak? Tapi enggak sih, nanti lihat sih kalau misalnya apa ya? Lagi bagus pakai kalau enggak. Guys, bentar ya papaku ngechat, ini penting sekali. Kalau tidak aku tidak akan pulang. Tapi boleh enggak? Tapi boleh enggak foto KTP pakai poni? Boleh, aku pakai. Aku mulai foto KTP aku enggak mau. Boleh. Sopiti. Mau dong, lihat. Enggak. Feel dong, kompens feel. Rambutnya belum. Demi apa udah belum? Hah? Bohong banget kamu, men. Masa sih udah belum? Aneh banget KTP-nya jangan pakai poni, kamunya aja yang pakai poni. Aneh banget ya. KTP-nya di poni. Aneh banget. Sumpah aneh banget sih. Aku Alif diketawain sama kami kan. Gak sih sama Ana gitu. Oh iya, aku minta apa? Kampen cabut aja lah nanti ke... Halo? Cabut aja. Aku mau charger. Tapi ini lagi forum bentar. Deh, ayo main si stand atau berapa gitu. Si. Aku suka tau. Si atau she. Hi? Si atau hi? Ikan pensas. Sas. What? Yuk. Ayo. Sampain duluan deh. Ya udah. Dia. Aku gak bilang hi atau she ya. Aku kita. Aku. Dia dia 9. Mm-hmm. Dia 9 tapi kalau misalnya. Apa? Ah, komen ke Tommy. Dia 9 nih. Tapi kalau misalnya jalan. Kalau misalnya jalan. Apa sih? Hi guys. Komen mah ke Tommy. Gak tau. Kalau misalnya jalan, dia jalannya di luar 50 km. Apa ini? Kita bicara aja. Tapi dia 9. Tapi kayak kamu di sini. Aneh banget, woy. Berapa ya? Satu lah, maksudnya dia ninggalin kita. Dua deh, karena dia cakep jadi ya udah nilai plus satu. Enggak dulu. Guys. Aku enggak aku nol. Tapi kita lupa main deh. Kamu. Siapa? Jesse. Aku deh. He's a 10 tapi. Oh, he's. Jangan 10 deh. It's perfect gak sih? Iya. Enggak ada kayak enggak ada cowok 10 deh. Ya enggak sih, percaya gak? Ada Jungkook. Ya Tuhan. Oh, iya. Kim Tae Hyung ya. Kim Tae Hyung sih. He's a 10 tapi pacarnya Jennie. Tetep 10. Mommy hot. Mommy saya mamunya. He's a 10 tapi udah apa? Apa sih?
Tapi dia ada punya anak dua. It's still okay. It's still okay. Aku Anggato, dengar juga. Itu suaranya rame tau di TikTok. Apa namanya? Ku dengar kalau kamu sudah menikah. Oh, 17 ya? Kapan boleh 17 yuk? Dia 10, dia 10 tapi kalau ngomong enggak diselesain malah ketawa, ah nyindir banget. Tetap 10 sih. Tetap 10. Iya. Boleh. Iya, 10 sih. Tetap 10. Karena oh ya, aku juga lupa ngabarin bentar ya. Aku mau nge-lag dulu ya bentar. Dia 10 tapi singkat nasi ya, Padang bentar. Jadi sidang. Emang nasi Padang itu disikat? Iya. Oh, jadi iya? Naspat kalau sidang naspat, tuh naspat. Iya. Iya, kalau sidang tuh aneh kan? Iya. Mau sidang enggak? Bentar ya, mau nge-lag dulu guys, bentar. Enggak masalah sih. Kalau enggak buat ilfeel. Demi apa, siapa yang knows language for words affirmation? Nih aku. Hah? Kenapa? Kamu apa? Ih, gak mau dimanfaatin. Why are you judging me, man? Aku act of service. Oh, aku ngasih. Enggak, aku ngasih. Receiving gifts. Enggak, aku love language aku physical touch, tapi aku ngasih ke orang act of service. Yeah, oh, service. Aku dua-duanya. Aku kalau misalnya kamu menerima dan memberi act of service. Iya, really? Aku suka, iya. Sama quality time. Aku berarti ya kamu ke orang ngasihnya quality time. Aku paling rendah quality time sama physical touch. Demi apa? Aku paling rendah physical touch, aku gak suka. Ya. Tapi kecuali itu kayak sama. Iya, kecuali udah nyaman. Tapi ya kan sama kampet, sama kan sama ini. Tapi aku paling aku suka receiving gifts juga. Aku act of service. Kalau dikasih barang sama orang tuh kayak langsung, oh my god, I'm special. Itu kayak semua gak sih kayak gitu, tapi kayak iya, kenapa itu masuk ke love language ya? Kayak itu semua kalau dikasih makanan atau apa tuh pasti dia perhatian, gak sih? Iya, benar. Jadi kalau act of service aku enggak terlalu bisa ngeliat. Like, aku act of service. Jadi kayak orang kayaknya. Tapi ini tuh kita kayak gini kayak oh my god, so fun. Suka physical attack enggak? Ya. Dia 10 tapi blah blah minus deh. Blah blah. Blah blah. Tapi kalau jadi adik enggak apa-apa. Still 10. Kalian apa love language-nya? Oh, the words. Tapi waktu itu siapa ya yang pas kita ngobrol rame-rame itu ya? Siapa yang bilang, words affirmation. Oh, kajinan weh, kajinan. Words affirmation, gitu. Dia 10 tapi gak nonton anime. Gak apa-apa sih. Kan gak boleh ngejudge, iya. Gak apa-apa. Kayak dia ten tapi apa? Tapi gak nonton anime, ya gak apa-apa sih. Still 10. Semuanya aja still 10 dasar. Still 10, iya. Semuanya still. Aku tahu apa love language yang paling akurat. Apa? Dikasih duit. Terus kayak coba deh. She's a 10 tapi beda agama. Still 10, ya gak sampe. Still. Still, iya. Still. Still. Aku punya jerawat. Kenapa sih aku punya jerawat? Udah. Yeah. Bet guys. Dia aku apa aja sih nggak sudah yang ih nggak mau. Love you. He's a 10 but pick me. No 5. I don't like it. No minus 4. Yeah, minus. Tapi masih cakep. Iya tapi nggak mau. Tapi nggak suka kayak kelakuannya kayak yang kayak iya sih, pick me gitu kayak. Aku gak suka. Tiga deh. No, 40 gak suka juga. She's a 10 tapi asarnya nge-lag lama banget. Nyari ribut. Dia 10 tapi dia tahu kalau dia 10. Ya bagus dong, love yourself. Pede ya. Cuman tahu kan, bukan yang narsistik. Gak narsis. Kalau gak narsis. Tapi kalau udah narsis tuh enggak deh. Aku takut, takut kalah. Kalau narsis. Iya, Bang. Iya, mau ketemu Cipung, tau enggak Cipung siapa kamu? Itu ya anaknya kan. Iya. Adiknya Rafat. Friends mau nama. He's 5 tapi I'm of service. Berapa? He's a berapa? 5 tapi of service. 5.
Ya, 8 lah, 7 lah. Aku 8 soalnya aku AOS banget anaknya, AOS. Dia 9 tapi enggak cocok sama orang tua. Kalau sama aku tetap cocok. Iya, benar guys. Siapa tuh Kak Imam? She's emang a tender iya. Pacara Taehyung. She's a, ini tetep dia ten, dia 5 tapi ngerasa kalau dia 10. Tetep 5 sih, tetep 5. Enggak deh, aku enggak dulu. Aku tetep 5. Enggak, aku enggak dulu 3 sih. Kayak kamu cuma dibayangin bisa lagi jalan kayak so cakep gitu ya. Ih, iya, iya, males banget. Aduh. Big jamet energi, energi. Tapi kalau mungkin kalau stylenya oke biasanya kan meninggal. Iya, kan? biasanya gini nih. Sebenarnya he's a 5 tapi fashionnya oke kan. Kalau itu gitu. Sih aku pasti oke 8. Iya kan. Ningkatnya 3 tuh langsung dapat. Dia 9 tapi JC ya 10 lah. Em bener aja. Dia 7 tapi pekerja keras. 10 enggak sih usaha keras itu enggak akan begini nanti. Tapi kalau kebalikannya dia 10 tapi dia ngerasa 5 gimana? Still. Kayak berendam untuk roket ya sih masih. Iya. Yeah. Karobet, oh my god, karobet ini harus disungkemin sih semua. Karobet, masih. Ini kayak aku bakal mati duluan deh, Mei. Ya sambil ngecas aja kamu. Iya, sambil ngecas di sana. Ya udah enggak apa-apa, enggak tahu di mana bakal. Itu ini bisa ditarik. Oh iya. Sayang, headset. Kayak ngapain? Di mana? Ini kenapa ngesel? Jangan nangis. She's 8 tapi friendly. 9. Berapa? She's an 8 tapi friendly. Ew. No. I don't like it. Kayak 5. Tapi ya enggak apa-apa. Ini cuma dia friendly like ketemu kamu. Oh, iya. Yang ngerti-ngerti. Tapi ini she. She. Enggak tetap. Yaudah. Apa dulu she? Oh ya she ya. Yeah, she. Berarti teman kita. Ya friendly ya. Mama. Hai. Lagi showroom. He's a 6 tapi nggak gift tower. Hai, ayo kita main Visu ten. Apa sih nggak? Ayo. Ada di situ. Apa Zoe? Main apaan sih? Oh, udah mau bawa Zoe deh. Coba aku cari Zoe. Zoe ada. Coba. Bawa dulu biar kalian. Guys, guys. Ntar ya kampen Angel. Ada nggak ya? Zoe, where is Zoe? Cici. Aku lagi showroom. Hai guys, ada Cican. Hai. Cici kenapa nggak dalam sih? Pada kampen juga lagi showroom di dalam. Lagi iya. Mana sih Zoe? Mana? Where's Zoe? Ya Zoe nggak ada. Zoe kapan mengikuti jejak? Nggak tahu Cici lagi aku cari. Nggak ada dia nih. Ada Cisha nih, kamen. Kenapa enggak bawa pulang aja? Tapi kucingnya kucing kampung. Kucing kampung. Iya. Ini warnanya tuh yang kayak ada putih coklat hitamnya. Mau kenalan enggak sama kucing? Tapi kamu tidak mau makan. Asik banget dikenalin. Makanya cantik banget kau, Farah. Kamu kenalin dong. Satu di ini di rumah. Coba deh aku gendong ya. Kampen jagain dia. Dia lagi enggak mau digendong, Zoe. Kan Zoe bakalan open endorsement. Widi Zoe, jadi tapi kalian bisa endorse. Zoe kayaknya mau jadi selebgram ini deh, Kak, sombong. Entar lagi Zoe juga bakalan bikin TikTok. Wis. Dan dia akan. Tapi Zoe habis bikin TikTok kayak kita kemarin. Zoe habis masuk berita langsung apa? Sombong. Apa? Iya, Zoe sombong.
Zoe sekarang udah terkenal, dia star syndrome. Zoe lucu banget. Astaga, Zoe kayaknya bersimbah-simbu ini diomongin sama kita. Jadi dia masuk ke kamar wardrobe, dia gak mau keluar lagi. Enak di sana mah. Terus dia gak mau dipegang sekarang. Tapi iya, dia mau dipegang. Bercandain aja. Iya, Zoe sombong. Nah, dia kesini tuh, Zoe kesini. Jessinya lagi mencari Zoe. Ini lihat sok cakep banget, lihat tunggu bawa. Kak, kenapa aku ini, Kak? Nge-like kamu, Dek. Kenapa apa? Nge-like. Kenapa aku berbeda? Tahu gak itu, Dek? Tahu. Sinetron kan? Ayah, mengapa aku berbeda? Ini. Dulu tuh aku suka nonton sinetron yang mermaid itu, tahu. Mermaid, ya, tahu. Terus aku berbayang-bayang aku menjadi Putri Duyung. Semua. Terus aku nyari di YouTube, kan waktu itu di MC aku pernah ngomong kan, how to be mermaid. Iya, kan waktu itu di MC Session Girls kemarin banget aku bilang aku mau terbang. Tapi yang ini aku juga pengen jadi Putri Duyung. Terus aku cari spellnya di YouTube. Terus kayak bagaimana cara jadi Putri Duyung. Zoe di situ doang gak kesini? Zoe! Terus akhirnya ada kan, tapi aku coba gak bekerja kampen. Terus aku harus gimana? Gak usah, gak apa-apa, udah diem. Diem aja, Zoe! Sini, Dek. Ini dia yang sombong. Hai, Zoe. Kamu sudah terkenal, followers kamu sudah sombong. Kamu sombong, Zoe. Kak Aris, nanti dia kabur, Kak. Kamu harus ingat tangan kamu bijak. Waduh, lucu banget. Hai, Zoe. Aku mandiin loh kemarin. Dia mainnya ini sih, mainnya. Yuk, ada yuk, sini yuk. Joey mau perempuan jorok sama. Kalau diangkat dia marah gak? Marah. Dia gak mau kalau sama cewek apalagi. Joey sini. Gak mau. Kucingnya lucu banget, dia gak mau sama cewek, dia maunya sama cowok. Tadi dia masih kecil. Emang Joey berapa tahun? Baru berapa bulan dia? 4 bulan. Hah? Bukannya udah termasuk 5 bulan gede. Kais, baru kan? Kais. Dia baru berapa? 5 bulanan ya, Maya? Ini 2 tahun setengah. Kata aku dibohongin. 2 tahun setengah mana? Enggak bisa dipegang gitu, entar dia nyakar. Dia lagi enggak mau dipegang. Iya, aku dibohongin, emang bener-bener ya. Gitu. Ini selegram kita nih tuh. Yang star syndrome ini namanya Zoe. Zoe kawaii. Star temannya. Toya. Zoe. Ih, genit, ada kamera diem. Iya, lihat tuh, ini siapa? Siapa yang mau menjelma dari kucing dari cium Kitty? Kenapa kalau kucing itu pengen makan ya? Iya kak, gumos. Iya, gumos. Kenapa namanya Zoe? Gak tau. Zoe. Zoe, kalau misalnya ekor kucing di gini itu artinya apa? Happy gak sih? Hmm. Itu gugup ya? Gak tau, gak punya peliharaan. Tapi bunyinya dia lagi gak mau, soalnya sembuh tau. Dia lagi sakit kemarin. Nih, Zoe say hi. Zoe. Ih, Karis maci kastilnya. Zoe ini cewek tuh. Kucing habis konser tapi enggak jadi-jadi habis sekarang kan sibuk. Takut kayak enggak mau bilang.
Bobo Cayang Bobo. Oh, enggak mau pegang. Iya, yeah, maaf ya, maaf ya. Iya, maaf ya. Nih. Kamu kemarin happy-happy aja. Enggak ada main nih, main-main. Tapi dia kayak mengenali aku gitu. Jadi aku baru ketemu dia kemarin. Kenapa ketemu lagi hari ini? Terus dia kayak lagi di drive gitu. Terus pas ngeliat aku kayak langsung nyamperin. Berarti dia ingat. Makanya aku kayak aku udah cerita di PM. Dah. Ih, enggak mau dipegang bulunya. Ya, maaf ya nih, ya nih main. Iya, gemes. Gemes banget sih. Iya. Zoe. Ah, Zoe mah kalau diajak main enggak mau, nanti kalau kita pulang dia malah ini. Oh iya. Enggak mau kasih. Iya, waktu itu kan apa lagi kayak ada kegiatan yang sore malam kan sama Cepio. Terus kita udah mau pulang tapi dia kayak dia kayak ngeglendotan mulu di kaki. Udah orang lagi mandi. Kok orang sih kak? Sejak awal iya. Dari jadi orang. Dia kan sebenernya, tau gak? Kucing itu bisa berubah tau. Jadi manusia? Iya. Weh, keren. Kamu tau kan? Zoe. Woi, aku dicubit mulu sama kampen. Woi, Zoe. Kemis. Saya mau lihat dia mandinya gimana, buat ini boleh ditayangkan. Jess ini boleh ditayangkan enggak? Jangan. Kamu mempermalukan Zoe. Enggak ada reaksi untuk Zoe. Tes kerja ampun. Emang dia jago banget. Dia udah hidup 2 setengah tahun, ya, baik. Woi, Zoe. Zoe gak tau. Woi, Zoe. Info jadi Jessie nurut now. Karere. Aku tadi cubit sama kampen. Kucing. Aku pernah cerita kemarin tepel. Hey, cing cing. Entah kenapa pun tiba-tiba Twintel. Zoe cantik ini. Nggak bisa sakit Zoe kemarin sakit. Zoe cantik banget Zoe. Cute sini sama abang. Abang nggak tuh. Ya ampun. Yuk sama abang. Oh ya yuk. Iya. Beno warna lipstiknya nggak tahu berapa. Sangat nyaman. Berapa ya? Dan bisa aku tuh hampir sama semua. Gila semua Zoe. Nanti ya kawan-kawan. Iya banget. Aku liatin. Kotak makeupnya di luar. Ya bentar lagi aku udah mau udahan deh. Iya, kita. Because my battery is also going out. Oh, mau? Mau? Apa ya? Cici. Cici. Hai. Cici udah showroom. Bayi aku kebanyakan. Cici showroom sih. Ada Cici showroom di rumah atau showroom di sini Cici? Aku mau cuci tangan dulu, aku mau mampu. Oke. Sampai selesai. Dah. Zoe. Zoe. Zoe, come here, Zoe. Aku rapat aku lucu. Zoe maunya menjensi. Iya. Kamu coklat. She loves me. Aku ingin sini coba. It's a she, it's a she. Shhh, Kareno. Come here. Jangan mau pulang atau enggak? Sini, mau show di sini dulu. Sayang. Dia kenapa sih suka main kabel, suka main tali? Tiba-tiba langsung mau bocor. Cici, aku mau ini. Gemesnya. Oh, banget guys, Zoe. Tadi dia datang langsung jilat-jilat sepatu. Woi. Zoe mandi, Zoe suruh mandi. Ini mainan Zoe, guys. Ini kemoceng enggak sih? Dia tuh suka banget main hal-hal yang kayak tali-talian gitu loh, kabel. Kucing suka. Iya.
coba deh kasih charger kamu ke dia. Sudah ya ampun, rusak ini ya. Ini kalau Joey ya, kalau kalian tahu. Aku jokiin Joey aja. Zoe-nya gimana show? No. Zoe-in lagi jadi Zoe-in. Zoe? Baru. Apa? Baru. Ya. Jadi pakai hair extension. Enggak dong. Sayang. Aku tuh enggak percaya bentar udah panjang. Sini sayang. Sayang Zoe. Sayang ya? Gemesnya. Wah, sombong nih ya Zoe ya. Hey, kita yang bikin kamu followersnya banyak tau enggak? Kita mempromosikan. Gemes banget sih. Sayang. Zoe. Nih. Zoe. Tutor jadi Zoe. Aduh, kids. Aduh. kalian udah sholat? Pendekin lagi. Ih, gak mau, sih. Mau panjang. Ya sholat, yes. You need to love me. The way I am. Ini si mereka gak mau sholat sih. Si mereka gak mau sholat sih. Lagi di charger apa-apa. Sini, bisa charger. Sini, Cici. Lihat, Cici. Cici lihat. Nanti langsung ketemu. Bisa charger. Jangan lupa sholat ya, jangan lupa ibadah ya. Sholat dong. Oh, charger. Ini Zoe sekarang. Ambil. Nggak boleh keluar dasar. Bisa-bisanya nggak boleh keluar dia. Simbol lagi karobet. Aku mau itu. Karobet mau sih. Sebentar ya. Kak, jangan kemana-mana. Tetap di sini aja. Kak, kemana-mana udah nggak tahu karobet. Bukan yang. Kira ini baru. Iya, yang satu ya. Jessica, kamu gimana? Perasaannya benerin 40 tahun yang benar aja. 40 tahun. Astaga, dia jalannya udah. Makanan apa, Ci? Dia mau keluar, enggak boleh. Dia enggak boleh keluar. Udah kali tadi kampen ambil kali tadi. Enggak, bukan. Oh, maaf. Papa harus sama WA. Ih, ini ngapain? 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 Rusak dong, Dek. Zoe, Nono, pinter. Zoe cantik banget sumpah. Ini pinter ya dia. Ini ya mainan tali aja sederhana ya Zoe itu ya. Aku saat ini adalah melihara kucing. Zoe sini, kamu nggak mau dijaga? Ini Shani, kamu ke pangkuanku, kita main tali. Iya, ayo bisa gak ya? Duduk di pangkuan, ini banyak loh yang mau di pangkuan. Aku sebenernya gak mau, Zoe. Zoe, come here, Zoe. Main tali, main dah, udahlah. Main tali, Noyana. Ini semua orang pada berebut buat kabel nih, oh enggak. Kemarin kan aku beli fitur itu ya, Hermes. Terus apa? Terus enggak dikirim sama online shop sih. Ah iya. Nyebelin banget enggak dikirim. Tapi udah bayar belum? Udah. Kok bisa? Enggak tahu. I just get out from the toilet to wash my hands. Nih. Oh ya video call Selasa depan ya, Selasa dan Selasa. Oh iya video call, aku belum tahu kok udah ketemu. Oh, enggak tahu kapan. Jangan lupa video call. Tanggal enggak tahu. Dan dibawa kan dibawa keluar. Belum karena kurang gila. Kayaknya aku mau udahan. Aku boleh udahan enggak, guys? Gua kan. Oh, cuma lagi udahan. Berapa? Joy. Fetchi dong, fetchi. Fetchi. Awas. Kalian juga kok sama Joy juga. Joy nanti di
Bener ya, yaudah aku baca podium ya. Nih, nomor 13 ada Kak Veronica. Ada Kak Hus. Abis itu ada Kak Bira. Thank you Kak Bira, love. Ada Kak Reza, ada Kak Dialektika. Ada Kak Princessin. Ada Kak Hafiz, ada Kak Fadil. Thank you Kak Fadil. Video call. Yes, thank you Kak Syafri. Lagi di Jogja. Omo-omo. Zoe itu masih malu-malu tau. Abis itu ada Kak Eri, ada Kak Ruchi, ada Kak Erkoset. Nomor satu ada Kak Aris, Makcik Kak Aris. Thank you. Nah kan caper kan, aduh sekarang dimainin kayak kan. Caper banget di bocah. Iya, dia di sini terus kayak diem doang. Terus kayak kita mau kasih makan aja tuh kayak takut-takut gitu. Lucu deh. Nah, ini karakter development. Aduh. Mana aduh, no, digigit aku. Mau digigit aku. Dari jam dadah. Maci ya, guys. Iya. Thank you udah nonton. Peci ya aku. Peci aku ya. Merah, love you. Introvert berarti aku juga introvert banget.